Saking Allah selaku pengantar acara menika beliau wonten kirang langkungipun. Nyuwun pangapunten, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saksi kami pun kalau ada datang di matang tanya pun Mbah Yai, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa kafa'ah alladhi an'ama 'alaina wa 'ala wassalatu wassalamu 'ala nabiyyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa 'ala alihi wa ashabihi ahli shidqi wal wafa amma ba'du. Ulama'an al-ulama, para alim ulama, para kiai, para kiai, para sesepuh ingkang kita ta'limi, kita suwuni maestu, kita suwuni dungo, pejabat pemerintah baik sipil TNI maupun Polri dalam semua tingkatan bersama jajarannya, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Kandrame, Kepala Desa, perangkat-perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, tamu-tamu undangan, sedaya yang mulia, Ibu Hajah Sukatun, soko keluarga, kabiyantu, panitia, sahabat-sahabat banser, dengan kita hormati, kita banggakan, para bapak, para ibu, para sederek, sedaya jamaah. Monggo kita awali ngaji dalam rangka syukuran keluarga Ibu Hajah Sukatun sekaligus hormat peringatan Isra wal Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanti sareng-sareng maos suratul Fatihah sing ikhlas kita tawasul dhateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedaya keluarga dan sahabatipun, sedaya Nabi dan Rasul, para tabi'in, tabi'in tabi'in, salafus salihin, para aulia, para ulama, kiai-kiai kita, bunyai-bunyai kita, guru-guru ingkang sampun mulang datang kita, ingkang ilmunipun sambung sampai kita, kami harapan mugi-mugi ngaji kalau niki ngasilakan ilmu ingkang manfaat. Mugi-mugi kula sampean diparingi kekuatan saged ngamalaken. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Surahul Nabiyyah, anta alaihi khairil maghdubi alaihi maradhdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, sedaya jamaah, kanthi nderekaken majelis mulia menika, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring kenikmatan lan kanugrahan ingkang agung dhateng kita rupi islame tambah mantep, imane tambah kuat, akhlake tambah mulia, takwane tambah sempurna, ibadahe tambah istiqomah, keluargane tambah sakinah, putra putrine sholih sholihah, sing sakit napa mawon penyakite moga-moga diparingi enggal-enggal sehat, sing sedih susah moga-moga diparingi enggal-enggal bunga, sing kekurangan diparingi enggal kecukupan, sing kangelan diparingi enggal-enggal gampang, sembuat seret macet enggal diparingi lancar, sing patu gegeran tukaran enggal diparingi rukun,
sebab hutang tinggal diparingi lunas. Sebab tosi judul tinggal dipakehaken judul yang paling sae. Ya tenang pun sepuh kok ngelah amin kok. Eh, donane butuh nih. Wanti-wanti dipundut ngarsanipun Allah muga binaringan husnul khotimah. Jenengan sampun siap napa dereng? Siapa kata niki upami lho, upami niki Bu. Mantun ngaji terus wangsul dugi griya jenengan ditakoni malaikat Israel. Malaikat juru pati niku nggih sikape nggih sae nggih mesem kalian jenengan terus jenengan ditawani ngeten Bu jenengan nyuwun diterne ten swarga sakniki napa wulan ngajeng kira-kira milih sing pundi Bu ora milih terus nyuwun diterno kapan utawa bapak-bapak kondur saking ngaji niki Pak bikin dalem jenengan ditakoni malaikat Israel terus matur ngeten Bapak kula niki petugase Gusti Allah kula siap bantu Bapak boyongan saking alam donya tengene alam kubur Bapak nyuwun dikeraken dalu niki napa minggu aja milih sing pundi Pak. Lokok domoh ki. Padahal mati niku mesti nggih napa mboten? Kullu nafsin dha'ifatul maut. Mula wong Jawa duwe aksara dana caraka dana sawala padha jayane. Terakhir napa? Maka bodoh. Iki tegese foto-foto arep dadi batangi arep mati kabeh ramila ora batang-batang sedaya Isra Mi'raj itu mengingatkan kita tentang perjalanan hidup manusia yang sempurna setidaknya kita diingatkan pada tiga terminal yang dijalani oleh Rasulullah sebagai isyarat adanya tiga peristiwa yang dijalani oleh semua manusia. Satu, Masjidil Haram, terminal keberangkatan. Kanjeng Nabi bidal Isra Mi'raj niku berangkate saking Masjidil Haram. Niki isyarat adanya kelahiran. Kula sampeyan bidal menjalani kehidupan di dunia ini melalui kelahiran. Sedaya prosesnya lewat kelahiran. Nggih. Peniki napa wonten wong sing meletek saka watu? Apa mana ceblok gabung teko langit? Sedaya melalui proses kelahiran rupa bayi. Nah bayi ini ku gayane padha. Bayi ini sapa wae lahir nanti wae gayane padha. Pertama lahir ijo. Ranggawa apa? Apa? Temriki napa nate wonten bayi lahir wis nganggo BH. Ibu akan dicoblok orang samu apa apa enten bayi lahir kan juga samu mondok pedus gue bodoh urek ini artinya aslinya menungso ini orang duwe apa apa berarti sama yang saya kira di apa-apa rasa sedih berarti sama termasuk uang yang isi asli ya asli raga beleku orang ngerti apa orang iso apa jadi dia sama orang iso apa-apa yang orang usah susah
Mumpangkan aslimu yang menunggui asline ora iso. Allahumma salli ala Muhammad. Ora iso asli iso kuwi coba menane akeh wong slamet uripe mergo rumangsa ora iso. Akhire apa kaya ati-ati terus gandulan karo sing iso ya iku Gusti Allah. Apa apa-apa lunga jaluk tulung nanggone sing iso. Slamet mergo dhewe rumangsa ora iso. Akeh wong blai cilaka gara-garane rumangsa iso. Akhire sembrono ra gelem gandulan karo sing iso. Ra gelem donga nyang Gusti Allah. Akhire yo blai cilaka. Manungsa iki asline ra ora iso to Bu. Kula pun sering matur. Umpama manungsa iki iso ya wong sing paling sehat, paling dawa uripe. Dokter ini paling ngerti penyakit roh obatnya. Mestinya lah sehat-sehat umurnya dowo-dowo. Nyatanya boten sak pinter-pinter dokter ya umurnya bodoh kalau saya berarti dokter. Kadang ada dokter spesialis jantung makin nongkenya serangan jantung lah. Ada dokter spesialis moto ibele spesialis kulit tapi budi kan. Ya orang reken wong ngingeti yang juga ngobe mana-mana panitia ini pun harap nyuguhinya ke ini saat berenge mulai ngaji ini dan dicepakno ini jadi begitu assalamualaikum siap kabar ini gimana jamaahnya orang datang aku malah ngingeti yang lalu itu tapi yang ngerti ngarepe dan kebunuh bani soteng maka ngarepe apa sosok maning mono jalannya jadi saat berenge mulai yang ditotong Allahumma sholli ala Muhammad. Umpama menungso iso anak sing paling pinter ya anake guru. Wong guru niku iso minterno anake wong. Dene anake dhewe ya tambah pinter-pinter. Tapi kadang-kadang anake guru ya ora ndokon. Nang sekolahane peringkate sejumlah muridé. Dejal umpama menungso niku iso omah yang paling apik ya omah itu kan untuk kami pinter gawe omah uang sesuai pesenan model-model gak omah uang ini mau apik dan ini omah diri lah tambah apik nyatanya boten malah tukang umumnya omahnya radadi-dadi belum kalau kamu yang gak ditukang omah yang radadi rako bergarak omah diri rani ngopare rupa menungsoi-soi memang sempurna ngapik kelambi ini penjahit menggenok kelambi uangnya api-api enggaknya kelambi ini dewi tapi apa mesti menjahit kelambi ini api-api ya nak metuk tak nak nomah ya kumbrah untuk nganggur daster karo kalungan meteran mana lho bu mulanya tulang sapa nopo wai sumende dateng Gusti Allah lho kan di Nabi badai di Isra Mi'rajkan itu lah susah kan di Nabi pertama ditinggal sedo karo wong loro sing kathah bantu perjuangane Kanjeng Nabi. Satu Abu Thalib pamane sing selalu belani Kanjeng Nabi nek diancam dimusuhi karo wong-wong kafir. Jadi wong kafir niku nek ape ngancam ape musuhi Kanjeng Nabi didadani ambe Abu Thalib. Aja ponakanku. Iki lho, adepi paklike iki lho. Raining Sewani Abu Thalib diperkenal sakti ketua suku Quraisy, suku yang paling ditakuti. Dua Sayyidah Khadijah garwane kapundhut. Nah, Sayyidah Khadijah niku wis apik seluruh waktu, tenaga, pikiran, harta benda dicurahkan untuk bantu perjuangane Kanjeng Nabi. Nah, Sayyidah Khadijah itu sugih duitnya 600,000 awak kuih ngomong di Krusno ya 200 triliun rupiah sama nanti ngertes duit 200 triliun lurahmu era tau ngerti juga sama mau ngebalik pilihan di nanya orang balik
Lagi duit 200 triliun itu mau dibukakan Dawet. Masukkan moroi bandir Dawet pitung sasi orang sapa. Untuk bandani perjuangan yang kandung Nabi. Loh wong loro iki sedo. Kandung Nabi sedih. Loh Bapak Ibu, kandung Nabi sedih itu ambil Gusti Allah. Orang dikongkong nonggoni kebun binatang, orang dikongkong pantai, orang dikongkong nonggoni tempat-tempat wisata, tapi juga nono langit. Iki maknanya apa? Sampean yang ngono, sama kene sedih, sama kene duwe masalah, munggah nono langit kono masalahmu. Ora kok sampean sing munggah nono langit piye carane kok? Halo. Langitkan problemmu, langitkan masalahmu, aturno dateng Gusti. Curhati nonggone Gusti. Beres. Ojo curhat nonggone HP. Di masalah karo tanggane ya hapus. Wonten apa mboten? Wonge teko. Bapake kudungan coklat saiki wong. Kuwi masalah mbok tanggane kok terus gawe status. Duh, setane liwat ngarepe omahku. Mun kok nambah masalah kok menyelesaikan masalah. Mun kuwi nambahi dulur atau nambahi satru? Mun kuwi oleh ganjaran atau oleh dosa? Dosa. Mbok lakoni. Bapak ngomong, kan lego ini lego apa nih? Dosa kok lego bu? Ini mbak rati yang terak saluri kok bu? Ini ngopo aja sandarannya dateng Gusti Allah kumpat sampai yang kok mulanya akeh masalah-masalah dunia ini solusinya solusi langit bu. Jalannya ono gerhana matahari gerhana rembulan kayak solusinya kon sholat istisqa istisqa sampai ah sholat gerhana sholat khusuf sholat khusuf gini apa gini kok rati kok meneliti nganggo teleskop nah ini gerhana kayak kon sholat solusinya sholat khusuf lah seringnya khusuf nah rembulan eneng bencana mau gempa, mau gunung ledos kayak orang kan golei ahli BMKG, ahli vulkanologi badan dikengkeng kunut nazila kena enek wabah penyakit solusi ini yuk langit kok kondungo lihom satun untuk fibina haral wabah ilha fibina Mustafa Udnahuma Duh neneng wong dua utang lalu nas-lunas lebih ditakjeh moro kiai solusinya mesti wacaknya ayat kursi pengpinten nyai pengrongnya urang bukan orang berbisa naeles engkau nekos kalimat mendeldadi yeswa'u indahu ini wajah sejauh karena bayang tau wongnya mesti wongnya lali ngarah nasib nah, eleng-eleng ya nah, kita tau matenteng kayak apa praktek kayak duit bujo ceret suang yai solusinya kripun yai wajah no sumum bukmun omium fahum layar jiwa padahal ini gugum tanpa mikir berarti kalau dokter awet ini kodok karo jajar toh kesukwe rani udan kok kekeringan solusi ini yang sholat kok sholat jalur udan namanya sholat istisqa ngono tapi biasanya kiai-kiai ini gak wedi dong imami sholat istisqa wah terlalu udan engkau terus tamu nih sepi yang dianggap ramandi kiai-kiai ini pun akan sholat istisqa dong mo ya ini udan benar udan yang dianggap ramandi mergo masyarakat ini ngono kok senangannya menghadiri sholat istisqa kecamatan Sukomoro sing imami iki kiai kok MBJMU
Wong wae sing melok salat istisqa, ora wong tok. Yo sapi yo wedhus ditokno kabeh. Wes tengah-tengah khotbah iki sorbane diwalik gereja. Maneh kiai ini alim kok. Iki tafaulan iki supaya langit sing angel ludane ben malik dadi gampang udan. Bar istisqa sing diimami Mbah Yai. Ojo kok udan. Mendok saler kae. Serong ini nih tambah mentol-mentol bentere kakarwan pau panas kaya-kaya nerokoknya bocor. Ini wong sak suka morgong merasa nih kabeh. Ramandi Mbah Yai. Ramandi Mbah Yai. Kalau gak telung dino istri kok meneng sing imami modin sumengko. Wong saite langsung ngelok wong sing imami modin. Lemutin yang imami ora khusuk belah dia karo telen kreditan. Yang bersolat isis kok imami modin kok mendung peteng bebek udang daumurus. Wong sak suka ngoroi jo ngomong mandi modin di Mbah Yai. Padahal isis kok udang itu duduk hasilnya modin. Udang itu hasil isis kok Mbah Yai kalau dino kepungkur ambil Gusti Allah lagi tidur kok dino kui. Yo kok pas modin imami. Tapi si orang namaan modin. Duh, masyarakat kita modelnya ngono, aku gelet bu malam ini ngono kuwi. Tahu pengajian ini ibu, negara Mojokerto ngono. Di tengah-tengah ngaji, udang terus. Nah, uang sing enak-enak lungguh rapi, nyata ini, dongak tuh kape buyar. Bengak aku, ojo buyar. Singgawe udang Gusti Allah, singgawe terang Gusti Allah. Ayo ngomong bareng, yakin terang. Aku bengok ini padahal gak perkara apa-apa. Ya aku yang mau tak kebangan dia. Ya ini mau buyar ke kabin. Aku ceramah dia, nah lucu. Kurangnya tak bengok ini. Mandut tak lewat. Tak jangan mau ke Fatihah. Tak berbeng telu. Selalat beng telu. Terang. Tenang terang. Sampai ngaji rampung dungo. Aman sentosa. Ya aku baru dulu lagi ngomong tak ada nih. Terus urungin 20 menit nanti mulai. Iki kok udah nih. Ya kok tenang kok. Brr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 r
ini aneh borak. Ya aku saya ramah tamah, ya orang pulang menit berus juga terus. Wah aku akhirnya daerah kono terkenal mandi ya. Akan ngaji daerah kono pegel nyewok. Ya aku uang mau banget ya di foto nyewok baru kaibah, nyewok Tuhan ibah. Nah aku lo mimpurun mondo, nyewok Tuhan ibah. Ini aku lo bentuk bu, daftar nogone kuliah, anak lo bentuk ini, anak lo bentuk ini, anak lo bentuk ini, masya Allah, kentek anak bapak. Lagi orang pusat kok bolak balik nonton ibu bu, kok enak bocah kita ngarang ini lebih rata nggak kita kok, jadi mulai cile, moga aman, kok tangan, tangan ini sama kenal kok, ini nggak bisa kita kok, tak benar tak mana, serap sinilah. Ya kok maksud ini semua ini tuh bu? Padahal aku yang gak tau diulangi kami gandaya. Kulah buatin sakit nopo-nopo demi Allah. Gusti Allah sehingga ya aku gak bisa apa-apa belas yang merata apa-apa. Soalnya ngomong itu lho, sejak ini 11 tahun omah-omah randu ya anak, sejak itu 9 tahun nikah randu ya anak. Pas tak celok tak tunjuk maksudnya tak cek interaksi, tak kan solawatan terus tak kaya hadiah, sarung cap lagi tuh dia curhat apa kelompok paling orang tahun penantian nopo dari kagungan keturunan dalam dungo ini tuh tak kaya banyak ini sila mau jombe satu jumu loro tak kaya maksudnya umbi satu jumu lah kok cos pleng toh bu pulang kira-kira 3 bulan atau 4 bulan setelahnya ngaji meneng ke daerah kok meneng uang wedok moroma juga tak celok gak apa aku kan kesali deh bu nyekel mik apa? Pulang hamil aku tak berbuk gimana aku baru mau suara tau berbuah maksudnya apa bu?
Kulo niklo sing nyuwun donga ten jene apa. Sakniki alhamdulillah pun hati rata nanti matur suwun apa wong loro meteng kawung. Bisa iki aku ngaji nang daerah kono ya Allah kok kedo-kedo sing suwe ra di anak do melumpuh. Minta tak hati. Tak doa nih. Ya Allah ya Karim. Lo tahu nih apa perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah daerah Rembang. Bungi-bunginya ini ibu. Ngaji pas tendanya lengkap orang yang ingin ini nakalan gitu. Kamu sih udah ngantok sih di kei tenda. Kei ini tinggi ya nontak-nontak. Tenggono itu gue kursi enak-enak. Mesin ini gini ngelempong untuk berubalan. Rumah sana yang bisa ngebono-bono mesti luwe HP di bangsa dobrok-dobrok ini. Iya, ini perlakuan dunia orang popo sama nyala sama di dobrok nopono di tenggono kursi. Perlakuan dunia, tapi dalam pandangan Allah, rong karewan kayak luwe HP di bangsa ngebono-dobrok ini. Bisa jadi sing dobrok-dobrok ini luwe helak. Tenggane yo lengkap kok. Tengah-tengah ngaji juga. Jamaah rubuya tak ada ni. Ojo bubar. Donga nang Allah mesti terang. Kaca mode Fatihah tak penting terus salat. Alhamdulillah tambah terus. Tenggane lengkap kabeh. Nek segala ngaji di sekitar kono, suwuk ora payu. Masyarakat iki jangan ngono mesti. Padahal ini yang suwe orang yang udang dikongkong sholat istisqa lakoni udang raudang lakoni ini perintahnya Gusti. Oh ganjaran ya sam kok rasa mau diramandi loh peristiwa alam tapi solusi nih solusi langit ini sinergitas bu. Makanya kan Nabi Isra Mi'raj ini berangkatnya minal masjidil haram ilal masjidil Aqsa pertama minal masjidil haram ilal masjidil Aqsa baru dari masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Loh kenapa kok perjalanan menyamping dulu, perjalanan horizontal dulu dari masjidil haram Mekah ke masjidil Aqsa Palestina dulu baru dari situ naik ke Sidratul Muntaha? Kok gak langsung wae kok masjidil haram Mekah langsung munggah Sidratul Muntaha? Wong tujuannya ya aku munggah ae kok. Jadi pelajaran kang kita ulang sampaian. Islam itu ramai mengenal hubungan munggah tok, ramai mengenal urusan karo Gusti Allah tok. Tapi yo menyampe hubungan dengan sesama manusia. Allahumma Allah Muhammad. Islam bukan hanya agama ketuhanan, tapi juga agama kemanusiaan. Paham betul? Mau buat ke daerah ya aku tak pernah mau buri-buri medik kelahiran terus mana bayi lahir ini gayane tangannya ngegem-gegem orang enak bayi lahir tangannya begar terus ngapok ibu aneh orang ngegem-gegem nyekel-nyekel barangku yang harus mati, tangan mudar menunggu ini simbol penonton itu senangannya nyekel-nyekel nyekel lingkungan nyekel kekuasaan nyekel wilayah nyekel duit gak raso ya nyekel pokok bahwa aku dari pengajian nanti dikawal polisi, tentara, banser menunggu saya dicekel yang gak rondo-rondo menunggu. Tapi orang kaget yang menjadi menungso senengannya nyekel-nyekel seneng ngelumpuk-ngelumpuk-ngelumpuk-ngelumpuk duit, ngelumpuk-ngelumpuk dunia itu ngerasa yang ngelumpuk mana lho bareng terus mati, kabeh yang dicekel di kelumpuk ngelucul kabeh lepas makanya ini diangan-angan ya aku dungguyu ini diangan-angan lucu ini ngelumpuk-ngelumpuk tahun-tahun yang pola era karuan entah-entah ini lho terima apa dicolno. Karwan nak dibawa terus di UN terus. Kau terima apa ditinggal di Cholno yang lumpuh nopo lahir karwan.
Makanya dari kanjeng Nabi wa yajma'ul mala man la aqlala. Sing hobine ngelumpuk-lumpukno donya duwe kuwi wong sing ora duwe akal. Ora duwe akal berarti ora waras. Ora waras berarti gen. Ngapunten, pemberkiyaten boten mungkin senengane ngelumpuk-lumpukno donya ngelumpuk-lumpukno duwe. Kata berarti sumangka mriki kata yang gedhe nggih. Ya wis. Muga-muga aku kuat ngadepi wong gendeng. Setiap manusia pasti lahir. Kedua, Masjidil Aqsa itu terminal transit peristirahatan. Kanjeng Nabi sadherenge munggah ten Sidratul Muntaha ditransitno istirahat ten Masjidil Aqsa. Ini simbol kematian. Bahwa panjenengan semua pasti akan menghadapi kematian. Jenengan ditransitkan, diistirahatkan di alam kubur. Kabeh alam. Ketika kau wedi ono Bu sampean. Sing wedi biasane didhisikno kok. Bu. Alam kubur niku nggih mirip kalih alam donya. Cuma luwe monggo luwe sempurna. Dan berikan itu penduduknya yang berkuatan. Nabi Rasul wis ngomong kabeh. Wali-wali, bahayai-bahayai, kakak pun berikan. Bu, jenengan lah gak gambar. Baik jenengan lah gak gambar. Jenengan pun nanti panggil baik mbah jenengan. Ya, nanti panggil yang berikan. Makin, jadi alam kubur ya, rokok coba penduduknya yang kuatan. Kapan-kapan kau sama lah ngerti ya. Pengen milik-milik yono. Hah? Kok iso boten nih lho? Gelem ra gelem ya kudu rono. Langke pokoke ora kena dikene model ngono kuwi. Wong mati niku ora poke diketokno wedi apa kendel. Nek aku takok. Sing wedi karo sing kendel matine di sendi. Hah? Yo mesti kadang sing kendel maju perang ora mati-mati malah iso mateni wong pirang-pirang. Sing wedi delik ngungsi mati dhisik wong kebo. Jawab to Bu. Sing sehat karo sing sakit-sakiten matine dhisik pundi Bu? Kadang sing sakit-sakiten kuwi ora mati-mati. Awet dene sing nggoni sampe kegelen. Resen sehat ora popol moro-moro mati dadak wonten napa mboten. Nek kadang-kadang ana pengajian niki sik sehat, sik dodolan tahu goreng kerupuk ngono kuwi. Engko moro-moro metu mati. Bu. Jawab sing uripe ati-ati karo sing polahe biayaan matine di sini. Kestio, kata sempit biayaan wae kok. Numpak sepeda motor ke jalan raya itu biayaan weng. Melakunya satu sulung gua, nyelompet ke bis bis. Setiap weng biayaan cul setir gede. Rakopo, ngasih hati-hati numpak sepeda motor melaku rompuloh, moro-moro diambung truk. Jenom karo sing tuwa, matine dhisik endi? Sing nom-nom jangan pernah merasa jauh dari kematian lho. Syarat mati ra kudu tuwa. Ten mriki nate wonten mboten putu mati dhisik bae. Lah iya. Ayo, sing larat ambek sing sugih matine dhisik endi? Aku sing jawab mesti wong larat kuwi. Kowe ra trimo ngono, sing suci kuwi kok ana mati sik. Bisa kas ibu-ibu sing banter, kapan-kapan gak mau banter nang sisi suwe. Ora banter belok ae wis. Banter nggih. Wong wedok ambek wong lanang matine bisik ndi?
ketoknya pengen ganti ketoknya Pak, sama gedung anu mati sok orang mesti kok murane sak wayah-wayah kula sampeyan kudu siap iku Masjidil Aqsa terminal transit peristirahatan simbol kematian. Mati kapan-kapan ora apa-apa wong mati. Sing penting kalau sampean mati niku pas nglakoni ape. Jenenge Husnul Khotimah. Urip iki kulinakno ape, engko matine ben mati ape. Kanjeng Nabi ngono kok nek pesen ya mutun nasu ala ma'asyu, wong iki matine tergantung kulinane nalika urip. Uripe kulino ape mati ape, uripe kulino elek mati elek. Wong iki nek matine ape, Bu? Ya Allah, ketara kok mesem, tambah ayu, tambah resik, tambah ganteng, gak kan? Mantesi ya ngomong dia. Enggak. Tapi wong nek kulinane elek matine elek, ono tuh wong mati ki melet-melet melor matane mencurem modele kaya rapate setuju dipateni. Bakul-bakul kula nyuwun pengertosanipun jenengan nek sadian ten sak jawine lokasi ngaji kersane mboten ganggu sing ngaji. Sepindah melek sederek-sederek ingkang sadian kula suwun kanthi hormat kanthi sanget selama ngaji berlangsung panjenengan sadayanipun sak jawine lokasi ngaji jamaah sing pengin tumbas mawon ngalahi medal. Setuju? Setuju? Nyuwun pangertosanipun boten ngurangi rasa hormat kula dhateng panjenengan. Mangke lek sing wonten sing sadayan sliweran ten lokasi ngaji kula meneng kula mboten ngaji. Nyuwun tulung kanthi sanget. Kula mboten ngurangi rasa hormat kula dhateng panjenengan. Panjenengan sampun diparingi waktu mulai awal wau ngantos sakniki. Engko nek dituruti kae sing rombong-rombong nang jaba kae yo pengin kae mlebu menjero rene kok kowe. Kami marang statuse padha-padha bakule kok. Kersane padha penahe. Ibu bapak adik-adik jamaah sing pengen jajan jenengan mawon sing ngalahi medal. Setuju boten? Iki perjanjiane ngono, kapan sing sing ana sing siliweran kula mboten ngaji. Deal? Deal? Deal. Oh, kuwi ajeng nyalana kula. Rasane tertib mawon, rasane tertib. Nggih, nuwun pangertosanipun. Nih, tak terusno. Kemudian Sidratul Muntaha. Nah, Sidratul Muntaha niku simbol terminal tujuan. Niku lambang hidup lagi sesudah mati. Jadi bar mati mboten kok wis bar entek critane mboten diuripno maneh ambek Gusti Allah. Justru iki urip sing salawase-lawas. Urip sing sak teruse, urip sing tenanan. Nek kadung penak ya penak sak teruse nikmat, nek kadung lara lara sak teruse. Ana sing takon. Nyapa wis mati, ajur mumur campur lemah aja kok daginge, balunge wis remuk kabeh entek. Kok nganggo diuripno neh. Bermati ayo wis entek ceritane. Tapi dijawab nonggone Al-Qur'an salah satu ayat dari surat Yasin gae. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sak temene ingsun Allah bakal nguripno maneh wong-wong sing wis mati kanggo apa? Kanggo dihargai, dibales apa-apa sing dilakoni nalika nang donya karo apa-apa sing dadi tinggalane. Allah menghidupkan orang-orang yang sudah mati
untuk membalas dan menghargai prestasinya dan prasastinya. Umpama bar mati kok wis entek ceritane, wong api-api kae rugi, sing kok ahli-ahli ibadah kae rugi, sing ahli-ahli berjuang kae rugi. Nyapa kok rugi? Lho jatahe mondone meh padha. Timbangane bar mati wis entek ceritane, ya mondone nggo seneng-seneng sak katoke. Ngopo diwangi ngulang ngaji, ngopo diwangi sholat tahajud berjuang, ngopo diwangi poso Senin Kemis. Gue enak-enak aja, gue seneng-seneng nunggunya wong bar mati gue sintek ceritane. Paham gak pembuatan? Mergo jatahin nunggunya meh podo kok wong ngapik karo wong nakal. Sing nung wakal gak tau sholat kan, jatahin ngobrol ya sak gelas. Nek ngobrol ya sak gelas. Nusim sholatnya sergap-sergap, khusus-khusus kayak nek ngombe apa langsung sak drum. Cepat atau nanti ini namanya? Halo? Sing ra tau poso, jatai urin di antara swidak tekan di pemburu tahun. Nusim sergap ahli poso kayak jatai urin pokok nanti 500 tahun. Nunggunya ini jatai mempodok. Sing tangi ciyok mangane yo nganggo sendok, lha sing tangi ombo-ombo kae nek mangan mosok nganggo sekrok. Jatahe nang donya padha. Mulane umpama bar mati kok wis entek critane, aku moh aku dadi kiai, terus pertentangan ceramah tekan dindi, ninggalno omah, ninggalno anak, ninggalno bojo, ninggalno santri, moh aku ngopo kae wangi soro-soro. Wis urip nang donya diseneng-senengno, enak-enakno. Bermati gue cinta ceritanya ayo. Nah mulanya nek pengen dibalas dan dihargai Allah tentang prestasi amal kita, perbuatan kita, kebaikan kita, jasa-jasa kita, perjuangan kita, boten ten donya tapi benjenten akhirat setelah kita dihidupkan lagi oleh Allah. Nah donya ini dereng dibalas burak ke binci kita ambunik tok. Nong dunia ini gue amal kok orang gue balesan. Bawang serut ke posola tahajud asalnya melarat serut ke tahajud ya tetap melarat orang kok asalnya melarat serut ke tahajud langsung suge. Bapak ngomong sasuk mongkok tahajud kabe gak bergumi. Wih pantul lah dong. Ono wong ilmunya pesek kayak aku. Gue mau cokoran langsung jadi mancung. Ya orang sergap mau cokoran gak pesek ya tetep ganjarannya tahajud mau cokoran orang dikit nonton dunia bencin ten akhirat. Paham gak? Paham gak? Nungguan kalau nonton dunia itu orang dibales menung nyolong menung tangannya orang apa terus kiting cikir ya orang. Ono wong bobine ngrasani ngono kuwi late ya ora mlunter. Yo biasa. Tambah lancar ngrasani. Ono wong zina ngono kuwi barange ya ora kok klek kok mari nang jero ya ora. Ya sak kena dinggur nah. Padahal sabane buyana. Halo. Nang dunia ini nak kalau kau nak jadi dibalas tu, nah sama nak pengen dihargai Allah. Niku setelah dihidupkan kembali setelah mati niku buayae, niku Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Sidratul Muntaha. Kelahiran, kematian dan hidup lagi sesudah mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Isra Mi'raj itu perjalanan. Apa Bu? Perjalanan. Nah, namanya jalan niku mesti maju. Jenenge wong mlaku niku mesti maju, kecuali wong tandur mumpung dibantah wong sumengko. Kabehane sing bantah. Jenenge mlaku niku ya maju to. Meskipun ke belakang namanya jalan itu tetap maju. Tapi misalnya yang tamu tendangan jenengan, tamunya dipinarakno,
pinara rumien nggih, kula tilar ten wingking sekedhap. Mboten niku jenengan nek ten wingking lakone mundur apa maju? Ya tetep maju kok. Mundur ya sida pengen ndeblak. Ngono lho, artinya apa? Hidup ini harus selalu lebih maju, berpikir ke depan. Jangan hanya ingat masa lalu, tapi harus lebih menatap masa baleni. Hidup ini harus selalu lebih maju. Jangan hanya ingat masa lalu, tapi harus menatap masa depan. Ngono Bu. Ya masa depan ini ono loro, ono masa depan sebelum mati, ono masa depan sesudah mati. Taman lu mikir no masa depan sesudah mati, nopo sebelum mati. Lo seorang atas kali ya Allah. Fungsi mungkin lagi ayu-ayu tapi kok oom ya. Emang. Sampaian kita tak mikir masa depan. Menunggu sih sampean pikir masa depan sak wise mati atau sak berenya mati. Masa depan sak wise mati ini masa depan akhirat. Masa depan sak berenge mati ini ku masa depan dunyo. Sing jaman pikirno ki masa depan akhirat atau masa depan dunyo? Jaman nek ape bangun omah pengen duwe omah apik sing layak huni, sing nyaman. Ape bangun omah duwe rencana bangun omah. Menunggu sing jaman rencanakno omah sing ape sampean goni selawase utawa omah sing ape sampean tinggal selawase. Aku ora paten nanti. Omah sing apa digoni selawase iki omah swarga. Lah omah sing apa ditinggal selawase omah donya. Saman luwih mikirno omah swarga utawa omah donya? Jujur to Bu. Luwih mikirno omah donya utawa omah swarga? Allah ya omah donya kok. Ayo saiki aku takok jawab sing banter. Omah donya karo omah swarga kira-kira apik endi? Megah di, nyaman di, mewah di, seneng di, tapi anggaranmu, duitmu gue bangun, akan gue bangun omah swarga atau akan gue bangun omah donya? Padahal omah donya ki aku sampe tinggal selawase, bu omahmu ki api koyo medume. Ratusan juta dan bangun. Wes tone zaman mati mesti zaman tinggal selawase, ra ono manfaate, ra ono gunane, ra iso nulung sampean, ra iso bantu sampean. Ora ono sing sampean gowo, cendelo sitok ora digowo. Ya kok nek cara kene wong ape mati pesen anak endo, wong iki sing ringgit larang sok yo katonno nang kuburane mangke ngono. Ben. Nek lawange omahmu kayu jati ku wandel api, nggo papan kuburanmu ora entuk ambe anakmu. Mungkin yang ngerayu ya Jom ini kuburannya bapakmu ya butuh papan Jom ini mau ngelawang ini ditekel untuk papan kuburannya bapakmu ya oh, Jom Pak Mudin emang ini larang ini kita bukono kayu kilang main Dungunu kok gue ewang ini tang-tang pengen jauh mahapi padahal nek wis mati ditinggal selawase rano manfaate malah kadang rebutan ahli warisnya sampean. Ayo, saya itu masuk ngapain sama gono selawase, omas wargo kaya. Dan pengajian-pengajian, ono kerdus keliling, kotak keliling, wih gue bangun omas wargo. Sama nyemplungi biro biasa. Biasanya? Orang ewu. Wah, Allah, 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 Allah. Orang ewu kok gue bangun omas itu. Gue oleh kaku sitok, gue belesi bokongmu, tambah. Be'e. Lo masing apa sampean tinggal selawase ra ono gunane ra ono manfaate ratusan juta lek badani. Oh masing apa dinggoni selawase 2000. Pare dene-dene sekalian. Ayo do waras to saiki. Kayo entek to ngono dusuk iki. Samane waras to ora bejane. Karuan nek mbok badani entek akeh iki
sing ape mbok nggoni selawase, mbok duweni selawase, mbok rasakno selawase. Iki sing ape tak nggoni selawase, tak rasakno enake selawase, tak bandani moyo sing akeh. Nek sampe digoni sedhi luwe kok ora ditinggal yo ana gunane. Lek bandani kok ora karo-karo, lek beto sampean iki. Untuk sirunal hayatat banyak umumnya menungso ini luweh milih dunia ngerti nek wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat jauh lebih baik, akhirat kuwi langgeng. Tapi umumnya yang sumengko do milih dunia alah aku kok ngomong nyek akhirat simbule ganjaran, donya simbule bayaran. Saman tong milih siji ra oleh dipilih karo. Milih ganjaran tong milih bayaran. Misale saman nopo undangan loro, dinane bareng jame padha ora oleh diwakilno. Sing ditekani kudu salah siji. Siji undangan ganjaran. Itu likur derajat. Hayya 'alas shalah. Yudamane Gusti Allah mara masjid oleh ganjaran 70 derajat. Sijine undangane caleg. Sing mara entuk duit 5 juta. Sampeyan milih 70 derajat atau 5 juta? Yang bakyan. Lho ngono diarani mending nang donya kok ora trimo sampean. Bu. Bu. Sampeyan iki umpama di toko laris, sing tuku sampe antri-antri yo seneng kelarisen. Pas wayang ngedoli sampe pitung bathi seneng. Krungu adzan asar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ayo milih nekani adzan atau dodolan masjid atau toko ganjaran atau duit ya. Sampeyan seneng di gue anak sing pinter golek ganjaran karo gue anak sing pinter golek bayaran. Umpama sampean di anak wedok, ayu, sing jelas apa ya buane, buane jemburis. Terus dilamar cah lanang loro, bocahe padha ganteng, gagah, gedhe dhuwur, sehat, atletis, kuning kulite saundung-undunge. Sitoke pinter golek gandaran, cah pondokan, alim, bocahe akhlake apik, ngajine pinter. Pinter golek gandaran, yo ngulang bareng ngono ngaji. Tapi ra iso golek bayaran. Kali duwe. Asi kae bocahe. Kerja nang ngone perusahaan ternama, gajinya besar, bayarane gede tapi ra iso ngaji. Sing sampean trimo, sampean pilih dadi mantu, cah lanang sing pinter golek gandaran atau sing pinter golek bayaran. Seneng di kayak dia mantu santri karena pegawai negeri. Bangga di mantumu siji pinter golek ganjaran ustaz, siji mantumu pinter golek bayaran pejabat. Taman lu bangga gue mantu ustaz atau pejabat? Nah, nah mantunya pejabat yuk bangga dicerita cerita ke kantor. Lantet nih yuk mantunya priayi ambune wangi, melinti, bergasi, punya gaji. Piro gajine pejabat? Gaji pokok karo tunjangan piro? Paling sakulan ya 10 juta. Lha nek ustaz, awane gelem ngulang, bengine gelem dodolan. Mbok sebokone, mbok tapi tek, mbok bakso, mbok apa ngono. Lha ora isin santri, santri kan ora paten isin. Sing penting halal lho.
Lalu suwengi lo batin iso 1 juta. Lalu saulan gaya 30 juta. Loh, pejabat nge 10 juta Ustaz, 30 juta apa mana Ustaz ini model ini? Rasa keplok, jadinya rambut pilih ayo ngelengi telak. Nenek Ustaz yang menunggu yang milih Ustaz yang cocok lorak yang Ustaz model ini. Halo orang-orang yang milih dunia dal kayak sama nek dites kalau Gusti Allah isu-isu kayak lo dites-tesan walal akhiratu khairul laka minal akhirat luwe apik timbang dunia. Kene azan subuh kene lah ana as-shalatu khairum minan naum. Salat luwe apik timbang dunya. Nah, salat iki simbol akhirat, turu simbol dunia. Jal wong sumengko lek krungu azan subuh kae akeh ndi sing salat jamaah nang masjid karo sing turu. Berarti masjid-masjid nang sumengko kene nek subuh akeh ndi wonge karo cagake. Rasih. Dadi sampean dites kok. Mulane lek azan salat wa khairu minan naum kae carane as-salat dua dawa naum dua kondo. Kuwi maknane salate dawa turune ndek. Penting salate timbang turune. Salate akeh turune sedelo. As-salat Thank you.